Cuaca ekstrim kembali terjadi di dua kecamatan, Kecamatan Seibalai dan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dari rekaman video amatir warga, terlihat angin kencang disertai hujan deras membuat warga menjadi cemas. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga. Tidak hanya rumah, pohon kayu besar juga menjadi sasaran amuk angin puting beliung. Pohon kayu yang tumbang juga menimpa rumah warga dan sepeda motor yang sedang parkir di luar rumah. Banyak atap rumah warga yang terangkat habis membuat perkakas rumah menjadi rusak karena terkena air hujan yang deras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun diperkirakan 52 rumah warga hancur diterjang angin puting beliung. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut salah seorang warga yang menyaksikan, Siti Aminah, angin kencang berputar terjadi selama 5 menit, disertai derasnya curah hujan. Warga melihat langsung ketika angin puting beliung mengangkat atap rumah tetangga hingga tak tersisa sedikit pun. Naik rumah karena pokoknya terbelah gini. Itulah. Terus kereta ada dua ketimpa pokok duren. Yang parah kali rumah itulah yang dietan itu. Bu, semalam kan kami wirid. Udah itu tiba-tiba mendung. Mendung udah itu kan terus gerimis. Hujan sebentar terus angin itu berputar-putar. Bupati Batubara Zahir bersama Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Batubara, Syakban, langsung turun ke lokasi kejadian. Pemerintah Batubara turut berduka cita atas musibah yang dialami warganya, terutama Desa Benteng Kecamatan Seibalai yang terparah terkena terjangan angin puting beliung. Pemkab Batubara secepatnya akan membantu warga yang rumahnya hancur. Ada lebih kurang 52 rumah dari dua kecamatan. Kita dilanda musibah angin puting beliung. Tapi dari 52 itu ada yang parah, ada yang sedikit-sedikit yang kena. Yang parah ini kita utamakan dulu untuk diberikan bantuan, ya, bantuan dari pemerintah Batubara. Kemudian sekarang semua kita kasih bantuan pangan, tapi pangan semua, tapi bantuan uang nanti atau dalam bentuk barang atau seng seperti yang sekarang ini, nanti ya kita bantu satu kodi seng. Kita lihatlah bentuk kerusakannya, tapi pemerintah nggak bisa bantu semua karena keterbatasan anggaran kita juga. Tapi kita peduli terhadap masyarakat yang kena musibah ini. Dinas BPBD Batubara menghimbau warga agar tetap waspada ketika terjadi angin kencang dan hujan deras, karena dua kecamatan tersebut sudah berulang kali terjadi musibah angin puting beliung. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.